الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلاة وسلاما على رسوله محمد الخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sebelum kita mulakan pengajian, kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dui bapa kita muslim-muslimat yang telah mati dan berkati. Al-Fatihah. A'udzubillah. Lama dah tak ganti depan ni. Setelah ini yang datang tu pun saya ambil lah kitab itu asal ni. Dan wajib pula mengiktikadkan segala orang yang mukallaf itu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj itu Isra', ia yakni berjalan dengan Buraq, dan sertanya itu Jibril dan Mikail daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Baik. Dia kata wajib i'tikad orang yang mukallaf. Ha, sebab tu hampa kalau kita jauhi ni, dia banyak istilah Arab. Sebab tu kalau bolehnya, kalau boleh-boleh kita nak tengok kitab Arab ni, kamus kena ada. Paling kurang kamus tu Marbawi cukup lah. Kalau munjib macam besar lagi tu, dia banyak pesan pun biasa kita ni tahun tu dia rujukkan banyak. Kalau Qamhan Marbawi, Syekh Marbawi. Kalau sebut macam kitab Fiqah, dia sebut manik, manik, manik apa? Manik urai kan? Manik Quran kan? Punya manik tu menegah. Mawanik, segala tegan-tegan, segala halangan-halangan. Ada banyak salah. Mukallaf ni, bahasa Arab. Melayu kata, orang yang dipertanggungjawabkan melaksanakan hukum Allah. Orang putih panggil responsibility, ya? Bermakna orang yang Islam berakal baligh, kita tahulah itu dipanggil mukallaf. Jadi sebab tu orang tidak mukallaf tu orang yang tak baligh, tak berakal kan, dia bukan mukallaf, dia tak dibebankan dengan hukum syarak. Bahasa lama dia kata bebankan hukum lah. Baik, jadi antara iktikad wajib kita percaya Rasulullah SAW, dia sebelum dia Mi'raj, dia Isra' dulu. Isra' ni apa? Diperjalankan. Kalau Mi'raj, dinaikkan. Kalau orang tanya kita, kalau satu orang lah, tanya. Semut contohnya di habang kawan dia. Aku semalam, aku pergi Singapura tau. Aku balik pagi esok. Mengarut hang semut ni. Orang tak boleh percaya. Tapi kalau dia duduk dalam beg ke, dalam kereta ke, orang tu pergi balik hari, mana sabah lah. Sebab bukan dia yang berjalan, Rasulullah diperjalankan, dibawa. Nah, tu Isra' tu dijalankan, ya? Dengan apa? Dengan buraq. Bukan borak. Borak ni bergebang. Buraq ni perkataan barq, maknanya apa? Kilat. Laju macam kilat. Dia tak ada nama. Nak sebut istilah nama tu tak ada. Nak buat nama apa? Ha, tu letak buraq sebab laju macam kilat kenderaan tu. Laju dia. Kira lah boleh naik ke bulan malam tu juga. Lebih bulan satu muntaha. Tu semalam saya ceramah di... Mungkin saya kena pergi sik. Ada dia orang Tehtipan Mak. Resmi sekolah. Resmi pondok. Ramai pula ni, 6-5 ekor lembu semelih. Orang Kedah mereka, kalau masyarakat tu lah pondok boleh hidup ni, masyarakat sokong kuat. Daerah Sik saja sekolah pondok saja 6 buah, 12 buah. Daerah Sik tak masuk Bali lagi. Dia masih Kedah ni hidup, yang tak hidup ni Perak. Perak ni pasal masyarakat tak sokong, tu punca dia. Itulah nak buat ihtibar 5 ekor orang bagi lembu tu. Orang bagi bangkitkah buat apa, dia masyarakat sana lain. Kesedaran sana wujud. Perak tak hidup. Tengok pondok. Banyaklah ada pondok. Pondok RTM rehat tunggu mati. Dan pondok orang tua-tua. Pondok tak jadi orang lama. Tak ada lah. Sakat buat ibadat pada depah lah. Naik pondok orang lama. Tak ada lah. Di Kedah hidup. Kedah saya tengok. Perapis-perapis. Perapis muda pahala alim.
menjadi petani, menjadi syirah, menjadi apa hidup sesebut. Jadi di antaranya kita sebut sejarah. Sejarah kita nak mengaji ni siapa buat? Orang putih. Dia banyak tu terkenal kita. Kita baca sejarah. Sebutkan faktor kedatangan kuasa-kuasa barat ke Asia Tengah, Asia-Asia ke Asia-Asia Tenggara. Oh, faktor ekonomi kerana mencari bunga pala, bunga cengkeh, bunga lawang, lada hitam. Segi logik kita kata takkan sampai England nak melabur. Hang di India hang melabur bunga cengkeh, lada hitam tak habis-habis dah. Faktor apa? Faktor agama dia nak hancur Islam. Tapi dia tak abang sebab sejarah tu dia buat. Kita habak oh dia, agung hak dia. Siapakah yang naik? Yang apa? Siapakah orang terbang di udara? Oh jawab kita, orang dia, Yuri Gagarin. Orang barat dia, oh kagum dengan dia. Padahal betul-betul orang pertama siapa dia? Nabi Adam AS lah orang pertama daripada langit dunia main turun. Dia lah orang pertama yang terbang di udara. Maksudnya dia orang pertama. Oh siapakah angkasa pertama dan kemudian? Oh itu Armstrong. Armstrong ni baru tahun 70. Tu pun bulan bawah langit, bukan atas langit, bawah langit. Oh dia abang orang dia. Patutnya orang pertama siapa dia? Nabi Musa salat bukan sekat bulan tu. Lebih daripada langit Suratul Muntaha. Nabi lah orang pertama. Nabi tak aci lah ustaz. Oi, ha ni lah orang kapiak aci main nabi cati. Otak kita ada sekolah penjajah sebab sejarah tadi buat. Cara dia budaya kagum dengan barat. Kita kena kira-kira tengok. Oleh mana orang pertama sekali bukan bulan bawah langit tu. Atas langit Suratul Muntaha langit ketujuh. Kan? Ha, tu kata benar tu dia pindah dia bersejarah dia buat dia kena tipu gitu. Ha, jadi buruk tak ada satu senjata canggih. Orang kata kalau macam Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang kata apa nama boleh apa nama kebetulan Concord, Concord diharamkan di Singapura haram. Terlalu laju. Dia Concord kalau dia terbang segala bangunan tepi itu habis. Dia turunkan, mendaratkan, bersekabaran tepi habis, pecah hancur. Terlalu laju. Tapi laju Concord pun tak boleh lawan dengan buruk. Buruk laju macam nak serp. Dia pergi macam bayang kita tengok. Ha, laju kita tengok. Kau terbang laju, dia laju lagi. Ya Allah Ta'ala buat, manusia tak boleh nak buat. Dan siapa dia? Teman dia Jibril dan Mikail. Daripada Mekah kepada Masjid Al-Aqsa. Dan iaitu pada malam tujuh lekor. Tujuh lekor ni apa? 27 lah. Tahu bahasa lekor, tak tahu bahasa apa, tak tahu. Orang Kuala masyur lah malam tujuh lekor. Pakat pasang panjuk pertandingan pula tu. Salam pun, rapi. Daripada bulan Rejab. Ya, maknanya itulah peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kata ulama, yang rajih, yang lebih tepat. Dan hikayat yang berat paling ulama yang berat rajih yang kuatlah. Dan hikayatnya Mi'raj itu termasyur dalam mukjizat. Jadi itulah termasuk pada mukjizat. Kalau ini kita tauhid ni, kita masuk dalam istilah dipanggil as-sam'iyat awil ghaibiyat. Benda yang kita dengar, Quran cerita, hadis cerita, tapi tak tahu rupa dia macam mana. Tak nampak dengan mata kepala. Syurga neraka wajib ada benda tu, muka rupa dia wallahu alam. Benda tu ada bentuk rupa dia wallahu alam. Isra' Mi'raj termasuk mukjizat, sebab tu dipanggil dalam tadi dipanggil perkara satu dipanggil amr khalq al-adah, perkara mencari adat. Mungkin kita depan jumpa kot dipanggil apa mukjizat, karamah, irhas, istidraj, sihir. Contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW tu adalah Isra' Mi'raj. Mujizat Nabi Allah Ibrahim, adat kata api kalau berjumpa dengan benda kering memang kompom terbakar tapi sejuk. Tu dipanggil khalqul adat, mencari adat. Adat tu kira berbalik, tak besar. Orang kata berlawan adat. Adat. Adat kata kalau benda berat jatuh dalam air mesti tenggelam. Mujizat Allah Musa apabila Firaun hambat dia sampai tepi Laut Merah, belakang Firaun, depan laut, nak lari tak mana.
Allah perintah perperantau tongkat dia di tengah laut. Takdir Allah, Allah Ta'ala, kuasa Allah, laut merah tu di lebuh raya 12 lorong. Yang saya buat ceramah tu, lebuh raya 12 lorong. Lebuh raya kita 4 lorong ya, tu pun kena tol, TOL, tunggu orang lalu. Nama syarikat plus PLUS, pantang lalu, ulang selalu tu. Tak kena buat ceramah. Hak Nabi Allah Ta'ala buat ni, ayak laut tu beku. Orang Nabi Musa ikut lorong tu, pergi prostit, puak perang ikut, Allah cayakkan balik laut tu. Lalu mampu habislah puak-puak perang tu kan. Ikut dalam tabi jasa. Ini mu'jizat. Kalau karamah tu apa dia? Karamah ni Allah beri kalangan waliullah. Orang Melayu panggil keramat ni, persatu orang Melayu ni bodoh. Tengok buruk pelik-pelik, buruk khamat. Tengok boya pelik, boya khamat. Tengok rimau pelik, rimau khamat. Khamat mana daripada menatang? Punya kata bodoh orang Melayu. Khamat ada pada orang, pada waliullah. Yang tu jin dah jadi takut. Kata bukannya khamat, bukan ada rimau tu khamat, boya tu khamat. Tapi bahasa orang Melayu kita, dia punya minda Melayu kita ni, alhamdulillah minta Allah ampunlah tu nenek kita moyang. Dulu kami Sungai Putih tu, seberang tu, jalan tanah saya tu sebelah dengan tanah saya. Tanah Pak Sumat. Ada pokok kenuk. Itu pun tempat duk musik banyak tu. Memang hutan ni. Duk musik. Kami punya bodoh kami. Lalu minta ampun Tok Mit, minta tabik Tok Nini, anak cucu tumpang lalu. Punya bodoh. Di hutan cucu-cucu. Dalam di rumah cucu Tok Timah. Dalam hutan tu setan. Jadi bodoh kita. Jadi kita ikut orang tua tersebut. Kita minta Allah ampun dosa orang dulu lah. Minta mereka tak kejahilan mereka tu kan. Karamat ni ada pada wali. Satu contoh apa? Tok Kenali, ulama besar Kelantan. Dia boleh makan kenuri 7 tempat serentak dalam satu masa. Tu contoh asal masalah makan kenuri. Dia baca doa. Yang tahunya orang Sabah, orang Kelantan ni rajin bab makan. Rumah hamba pas jumaat kan panggil tok guru baca doa makan bab makan sikitlah. Bila mak baru tak sudah. Rumah hamba buat cukup. 7 orang nak cerita, depa mak panggil tu makan. Biasa orang kata makan si lauk, si dagang si. Iya ke mak, sungguh rumah hamba 7 orang cerita kata tok guru dia baca doa dia makan. Rupa macam kita kalau merupa 7 tempat yang tu bukan khamat, tu orang kata belah tu raya. Dekat ibu-ibu ada Pak Long ni, lutur beradah. Itu ni karamah Allah berikan kalangan wali Allah tentunya kan. Itu dipanggil daripada kerana adat juga. Satu lagi karamah ni yang berlaku, satu lagi dipanggil istidraj. Nikmat ini kita takut. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tak redha. Dia bagi orang tu senang, lenang, kaya. Mayang tak, pusah tak. Aku mayang tak, pusah tak. Bak ugama tak mahu hidup senang, badan siap yang hampa ni untuk lebaikan sakit memanjang ke berulang hospital. Itu dipanggil istirahat takut tu. Nikmat Allah bagi, Allah tak reda, dia tarik kita lah kerana kita tak bertobat. Kita takut kan. Satu lagi panggil sihir. Sihir ni banyak lah. Sihir ni silap mata. Silap mata tu sihir David Copperfield tu. Dia boleh lenyap bangunan mangsa bersatu. Dia lenyap memang tak nampak. Dia bertes kapal terbang, helikopter tak berlanggar, tak eksiden. Tembok besar negeri Cina tu 5,000 km panjang tu, dia boleh lenyap. Orang tak nampak, hinyap. Mata kita disihirkan. Tak tahulah kata orang tua buruk sungguh, tak tahulah depan kata orang selak mata ni. Nak tahu jin, kita tengok celah kangkang kita. Kita tengok celah kangkang. Takut saat kita nampak jin, kita pula rebah pisang. Nampak jin duduk tolong, kata orang lah. Tapi saya tak boleh buat. Sihir, jin pakai jin lah. Sihir. Benda nampak, tengok ya, tengok. Kosong, tidur. Tak tahu buat kulak. Tak tahu buat kulak anak ayam. Saya kok memang anak ayam. Ha, tu dia lah kata. Sihir Allah bagi ya. Itu sihir macam santau, pukau, tu semua sihir tu. Santau, pukau, toyol, semua semua jenis sihir kan. Jadi
Israq Merat termasuk pada mukjizat. Benda ni akal tak boleh, tak dapat. Dia tak sampai ke tahap kita. Sebab tu dia panggil as-sam'iyat ul-ghaibiyat. Benda yang kita dengar tapi tak nampak dengan mata kepala, rupa bentuk macam mana, kan? Wajib kita beriman benda tu ada. Perihal pula Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa barra anna lima li Aisyah mimma rama, yakni dan engkau sucikan Sayyidina Aisyah daripada setengah barang yang dakwa oleh orang munafik daripada berbuat fahsyah, apa dia, zina, yakni wajib artikel mukallaf iktikadkan bahawa Sayyidina Aisyah itu terlepas ia daripada barang yang dakwa oleh munafik Abdullah bin yang anak Ubay yang anak Salul namanya dengan fahsyah. Dalilnya nas Quran kitab dan hadis yang syarif yang mulia dimaksudkan sahabat dan hikayat itu dan telah masyhur dalam beberapa kitab mutawalat. Mutawalat lepas kitab yang tinggi-tinggi besar lagi lah. Baik, cerita Aisyah ni masyhur. Waktu kita tengok dalam kitab Tuhfatul Raghibin di antara wasa iman jadi murtad jadi kafir, kita tuduh Sayyidatina Aisyah berzina. Dia kata menukas. Menukas ke bahasa banyak, wallahu a'lam, dia tak pasti kitab. Cerita Sayyidina Aisyah ni gini, ada sejarah. Sebab tu pemimpin-pemimpin dunia ni rasuah tak makan. Akhir apa? Dia bagi fitnah. Fitnah perempuan yang jatuh banyak. Ada yang betul, ada yang palsu. Clinton Amerika jatuh dengan skandal Watergate. Begitu juga ada Monica Nixon. Monica banyak isu-isunya, banyak pemimpin dunia jatuh dengan kes perempuan. Puji batu lagi di apa, Peru, Argentina dengan social secretary dia. Banyak kes lah. Baik. Cerita Aisyah ni gini. Aisyah ni dia muda. Dia kat Rasulullah pun umur 6 tahun. Jadi satu masa perang. Nak darah lu boleh belasan tahun. Dalam perang pasal kat Tabuk ke perang apa, dia ikut Rasulullah pergi perang. Jadi unta tu ada sekedup macam ada dangau. Tak pernah tengok kot. Unta gajah biasa ada lah. Macam dangau dulu, mana ada kereta, mana ada bas. Jadi tempat tu dangau tu tutup dengan bumbung lah. Dan dia orang tinggal sebuah tempat berehat lah kemarin. Rasulullah ni dia punya strategi perang dia, dia akan hantar ada orang kemudian. Dia ni tolong apa? Strategi dia, dia padamkan dia punya tapak. Sekali tu dia nak tu siapa siap. Takut musuh kesat, dia akan padamkan tapak-tapak unta, tempat yang itu dia dia. Dan cukup bekal-bekalan kuat dia tercicir terjatuh. Susah Rasulullah lah dalam perang. Dia berehat setempat, tiba-tiba tak apalah. Aisyah ni pergi turun buang air. Di belah-belah baca celah batu sana. Dan dia patah balik. Yang dereba duk tuntun unta dia duk kata Aisyah ni ada dalam tu. Jadi Aisyah ni kata dia naik balik. Dereba dia tengok. Kata Aisyah dia, dia tutup dengan dangau dengan tudung. Tak dapat lah. Aisyah sedap-sedap tengok rantai dia hilang. Dia merayau pergi cari. Yang dereba ni duk kata dia ada dalam tu. Dia pun bertolak pergi. Tak apa, bertolak api. Kemudian tinggal Aisyah seorang. Yang orang yang belakang ni, kata Safwan ni belakang ni, tiba-tiba dia tengok Aisyah. Ya ya Allah. Bayangkan tengok tengah padang pasir, kawasan bukit buka gunung ganang. Umpar Rasulullah. Muda pula. Kalau musuh dia colik ke apa ke. Dia Safwan ni orang muda. Dia seorang. Macam mana? Tak bawa sahabat salah, bawa takut jadi fitnah. Macam saya lah pergi mengajak belah selama akan berurah kan jalan lekat lekuk. Tengah jalan, tolong, tolong, tolong ni perempuan. Pakai seksi pula bahan. Ish, ni tolong encik, ni orang nak rogol saya, buat saya lari lah. Macam mana? Kalau saya tak bawa jadi mudarat. Kalau bawa tak apalah, kalau selamat tak kira tengah jalan lah. Aksiden motor saya mati pula esok. Oh,
guru agama terbunuh bersama teman wanitanya. Ya Allah, jenis hak nak fitnah kita bagi. Tak sangka-sangka Ustaz Zakaria tu punya gata soban bersobah kui bawa betina mana pergi ke maknya. Tak sangka berbenuh je betul dia. Hak nak meluat duduk cari pasal kita ni. Dapat kan dia buat model tak kan? Kalau hidup boleh jawab ni masalah mati. Tuan sebab salah tu kalau tengah tu. Tak bawa jadi fitnah. Bawa jadi fitnah. Akhir tawakal Allah bawa. Ini yang kata siapa ni buat Aisyah ni. Bawa buat siapa? Apa-apa munafik duk cari jalan dah. Yang buat dia dinah cari jalan nak melemahkan Rasulullah, cari peribadi Rasulullah yang cacat celah. Mula usik hampa tahu dah. Apa tengok baru nak tengok Aisyah balik dengan Safwan. Rasulullah tu tua tak larat dah tu. Safwan ni muda depa dating, dia bromen di mana ke mak tak tahu mata. Jenis munafik dia buat cerita. Ha ni yang kata bahaya siapa tahu berita, saya setuju. Kerajaan Bukhlok nak buat akta, satu akta sebarang maklumat. Allah. Sekarang banyak sangat benda-benda palsu, banyak sangat. Sebab Rasulullah kata ni, saya tebah hadis. Nah tak ingat. Takhdul fitnah. Saya tak ingat. Keluar fitnah di akhir zaman ni daripada bawah kolong langit. Saya kata apa, nak terjemah dengan apa lagi? Oh, baru tahu. Rupa-rupanya di langit kita ada satelit angkasa. Sekarang bumi ni rakam ni. Rakam. Kita itulah ni, kita nak berjalan menang, letak je. Nombor orang tahu lah, nak pergi sungai petir, tulis je. Dia bawa pergi. Tapi tu dia, dia bawa jalan lautan, dia bawa pergi di kira shortcut dekat. Tapi jalan tepi rumah orang. Dia kena elak daripada jam. Kan? Bumi di rakam. Kan sekarang ni ada maklumat WhatsApp berita dunia. Ni kita cakap ni, dunia sampai ni, kalau live ni, dunia dapat tahu. Ni yang jadi mudarat banyak. Segala WhatsApp, segala apa, Facebook, segala Instagram, segala apa disalahgunakan. Yang kawan jadi lawan, yang lawan jadi kawan. Yang pernah cerita pada kaum muslimat. Kajian terbaru hari ini, peratus orang bercerai di Malaysia tiap-tiap hari. Antara 27 pasang hingga 30. Tiap-tiap hari bercerai. Dan kes bercerai ini, separuh daripada ialah pasal kes WhatsApp. Okay, Facebook dulu. Kenal pakwa lama, makwa lama dulu. Dah jumpa balik. Saya 2-3 kes sampai saya. Suami dia ni orang mengaji kat saya. Dan mengaduhai dia, tak ustaz, bini saya ni kalau muda tak apa, umur dah 48 dah. Ni jenis ni saya ni hidup macam ni ustaz kata. Pakwa lama dulu. Kontraktor besar, anak 9 orang dah pun. Dia usik dia, dia sanggup dia nak cerai, minta cerai kat saya. Pakwa dia orang senang je. Ini orang Facebook tak tahu. Satu sudut bagus lah. Tak mahu apa kalau jumpa balik orang macam bahagia kali dengan you, husband you sekarang ni pun. I menyesal lah tak kena dengan you dulu. I tak bahagia dengan wife I punya pun. Mula lah. Tutik. Akhir bawa saya kata kat dia, hang cerai lah mengarut, dia kata. Anak cerai lah kata mengarut, dia kata. Dia tak mau kita. Tapi kita jangan cerai buta. Kita buat tubuh talak. Kita minta 100,000. Tak bagi 100 pun dapat 50, tak karam sengit pun tak apa lah kata. Dapat 50,000 pun tak apa lah, pakwa dia orang kaya. Entah, hang bagi duit, aku cerai hang. Aku senang nak menikah pula lah, bukan tak tahu nak menikah lah pun, nak darah paling kurang pun. Hangat-hangi pun 30,000 tentu dah pula ni. Hang bagi 50,000, aku cerai hang buat syarat gitu. Tak tahu lah macam mana kemarin saya ada jumpa, tak jumpa dia ada 2 bulan sedang mengaji kat saya. Yang sorgi lawyer, bini lawyer. Dia lawyer, dia pun duduk jauh dengan bini sekejap kerja. Masalah ya. Itu bini tu nampak dia duduk tengok, mau tengok orang dengan orang. Kawan-kawan lama dulu. Dia minta cerai kat lelaki. Oh, jadi bahaya banyak lagi. Saya dengar banyak kena. Faktor dulu. Orang kerja di mudarat banyak kan. Facebook dengan satu sudut bagus lah. Kita boleh kenal kawan lama saya. Kita lama-lama kita boleh jumpa balik. Satu sudut. Tapi tu rosakkan banyak. Fitnah tu main daripada. Itulah Rasulullah kata daripada. Sebab tu Rasulullah pesan dalam hadis masyhur. Saya tu pegang hadis. Kafa bil mar'i ithmai an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Memadai dosa seseorang itu, seorang itu menceritakan kepada orang lain dengan apa juga berita yang dia dengar. Saya ulang balik. Memadai dosa seseorang itu, seorang itu menceritakan kepada orang lain dengan apa juga berita dia dengar.
Kita ni kan rajin. Depa kata, depa royak, depa habak dengar kata, dengar kabar, depa kabar. Buat model di kedai kopi, buat model di surau, di balai lintang. Benar tak betul kenapa kita dapat WhatsApp, dapat apa, nama-nama, kita pasti perakal. Benar tak tawahlah lagi. Kita tu menambahkan dosa. Kalau benar baik tak apa, benar buruk tak elok. Sebab saya dengar semua, orang tuan saya dengar. Tapi kalau benar tu tak jelas, setakat saya sudah. Sebab kalau saya bercakap, orang percaya, hang tahu mana ni. Ustaz Zakaria yang kabur, dia yang ngaji dia kabur. Padahal saya pun dengar orang kabur. Duk tambah dosa-dosa kita. Dengan setakat kita sudah. Kalau orang tanya, saya tahu, tahu dah cerita tu betul tak betul, Allah Allah. Takut, hati-hati sikit kan. Nak masuk maklumat dapat. Macam tadi lah. Pertenah main sekarang. Tu zaman tu mana ada WhatsApp, mana ada apa. Nak kabur. Saya terlupa Rasulullah tak keluar masjid. Timur pertenah macam Rasulullah tak keluar masjid. Saya tanya apa minggu dia tak keluar masjid. Lalu turun ayat membersihkan cerita Aisyah. Siapa kata Aisyah berzina, maka orang tu jadi murtad, jadi kafir. Ya? Itu dia bagi. Baik satu. Ya? Kemudian. Dan wajib pula mengiktikadkan segala mukalah akhir balik ni. Bahawasanya zaman sahabat radhiyallahu anhu itu lebih baik zaman. Mana terlebih baik masa. Semasa balik baik. Dan syair kata, وَصَحْبُهُ قَلْقُرُ لِبَسْتَمِعْ فَتَابِئِ فَتَابِعُ لِمَنْ تَبِعْ. Tiap-tiap sahabat itu terlebih baik ahli al-qurun. Yakni zaman sahabat. Dia syair-syair dulu arwah Syed Jalani. Oh dia... pas pak untuk asyik lagi. Dia pasal syair dia banyak ngapai. Dia banyak ngapai syair-syair ngapai. Ngapai jalan ulama buat syair tu. Dia banyak ngapai. Saya tengok dia banyak ngajar, banyak syair. Hadis-hadis korang, banyak syair je. Syair sedap dia buat, dia ambil. Ambil di ulama buat. Dan syair-syair ni biasa kalau orang pondok ni, dia kena alim dalam arut. Dalam arut, ilmu arut, ilmu apa ni. Dia belajar nak buat syair. Dia kena timbang A, A, U. Orang penuh ni dia syair betul. Dia syair merapu badah. Merapunya khamsatun ba'dat ta'am itu kalu. Sirih pinang kapok gambiak temakau bulu. Itu ha, merapu. Khamsatun ba'dat ta'am itu kalu. Lima jenis dimakan lepas makan. Orang dulu pula. Lima jenis orang makan lepas makan. Khamsatun ba'dat ta'am itu kalu. Sirih pinang kapok gambiak temakau bulu. Orang dulu. Sirih pinang. Merapu itu. Tapi kenal dengan wazah dia tu dengan cara dia bertimah tu kan. Ini malu. Saya tak dulu yang arwah. Dulu yang kata Pak Cuih mengajar mati. Guru saya tak ada mengaji dia. Bapak dan Abang Saleh mengaji. Ustaz mengaji. Dia ni orang kagum dengan dia. Orang Kedah ni ulama-ulama Kedah hebat-hebat. Tapi tak lawan dia. Dia dalam masa 10 minitnya dia boleh karang 10 bait syair Arab. Otak dia tu boleh karang. Pak Cui kerja mati tu yang orang kagum dia kata yang Pak Cui kerja hak kita ada banyak kita boleh baca tapi hak syair tu boleh kat dia. Tu kehebatan Pak Cui kerja mati pasal syair dia boleh karang, dia boleh mari lala tu macam pakar pantun kan? Dia jawab pantun hebat tu Arab hebat. Baik, dia kata apa? Tiap-tiap sahabat terlebih baik ahli al-qurun yang di zaman sahabat. Maka engkau dengarlah perkataan ini. Dia kata sahabat-sahabat ni sebaik-baik masa. Ingat, sebab itu. Yang sahabat ni pakai al-hadis, dia kata sahabat ni orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Yang berjumpa dengan Nabi. Yang beriman dengan Islam. Dan mati dalam Islam. Itu dipanggil sahabat. Kalau hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman. Dengan Nabi tak jumpa. Itu bukan sahabat. Dia pergi tabi'in. Ilmu hadis lah. Maknanya kalau dia beriman dengan Islam. Tapi Nabi dia tak jumpa. Itu pun sahabat. Sebab apa sahabat ni tuan-tuan Allah? Sebab tu kata ulama, selemah-lemah iman sahabat. Sekuat-kuat iman kita. Sekuat-kuat iman kita, selemah-lemah iman sahabat. Serajin-rajin kita buat ibadat, semalas-malas sahabat buat ibadat. Ha, tu.
Sebab sahabat apa? Depa tengok muka Nabi, semayang belakang Nabi, dengar hadis Nabi, tengok mukjizat. Hei, memang iman depa kau pekat. Macam orang cerita haji. Orang tu tak pergi haji lagi, dia cerita bah haji, dia sama-sama. Kalau dia pergi haji, dia buat benda tu, dia balik cerita sedap. Sebab dapat gambaran sebenar. Macam terus sahabat dia tengok muka Rasulullah, mukjizat bawa Rasulullah. Kalau dia salam, tangan kita tu bau. Kalau rusak kepala budak dia, budak tu pergi main. Main-main, hamangi ni, Rasulullah rusak, ha? Ya lah, rusak kepala dia. Itu dia Rasulullah dia punya, ayo. Kemudian Allah Ta'ala bagi pada dia. Ya. Jadi, sebab tu sahabat tengok muka Nabi, iman mereka memang pekat, memang kau dengan kita. Jauh kita dengan Nabi, jarak tengah 2000 tahun dah. Iman kita berdaya lah, jauh kan. Baik depan lah. Maka engkau dengarkanlah perkataan ini. Maka zaman masa tabi'i, maka zaman tabi'at tabi'i, maka kulit itu racun balik zaman yang satu yang hampir bersukut. Bersukut ni apa? Diam mereka itu perbuatan satu yang maksudkan dia. Baik. Lepas zaman sahabat, zaman tabi'at tu, dia berlakulah ada khilaf. Kan berlaku peperangan antara Sayyidina apa nama Muawiyah dengan Sayyidina Ali, Aisyah sebagainya. Semua oleh sahabat. Jadi fitnah zaman tu berlaku setelah wafat. Jadi bergaduh. Jadi apa? Jadi kita sunnah jamaah ni kita kena diamkan. Kita tak masuk benda-benda pihak. Kita anggap sebagai itu masalah ijtihad kajian dia orang. Boleh jadi Aisyah betul. Jadi Ali betul. Itu kita serah pada Allah itu. Kita tak masuk. Orang Syiah, mereka terus tamburi. Menyalahkan Aisyah terus, kata Aisyah kapiak bagi pada tu panggil tu. Dia pun terus taksub dari sini Ali. Kita tak, kita anggap dua-dua tu pun Ali syurga belakang. Jadi kita berdiam diri, kita sukut, mana kita diam diri perubatan sama mereka tu kan. Zaman tu pertenah banyak. Baik. Maka kurun sahabat, dia berapa tu selam yang sampai akhir orang mati sahabat. Yang kata masuk sahabat tu, orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Habis mereka tu je, amai zaman terbaik. Macam contoh, Imam Maliki. Imam Maliki, Imam Malik itu, pak dia tu sahabat, Anas bin Malik. Kan dia tu nama Malik bin Anas bin Malik. Nanti kita sunnah Nabi ni, kita bubuh nama anak cucu kita dengan nama orang yang nama ayah kita atau mak kita sebagai kenangan. Sunat bubuh pi orang lah, dia tak mahu lah makcik, nama tak canggih. Nama Sa'diyah, nama Zainab, orang tak mahu zaman lah ni. Orang nak Intan Syapinas, Parah Diana. Orang lah nak nama-nama canggih. Kena ikut sunnah. Dia sunat letak nama bapa atau mak kita dah mati sebagai kenangan. Tengok Anas bin Malik, Malik bin Anas. Dia Malik bin Anas bin Malik. Anas Malik sahabat. Usahnya anak seorang nama Abdullah. Ambil nama Abdullah. Sunnah tu, kita lah banyak tak ikut. Macam ruah orang tua tu sendiri. Dia Haji Ahmad Yunus. Abang saya seorang nama Yunus. Mak tu saya, mak orang tua saya Maimunah. Nama-nama kak saya. Memang sunnah itu. Kita lah tak baik. Adik saya pun Sulat Masyidah sunnah nama tu. Saya belah Pulau Pinang tu. Memang itu sunnah Nabi gitu. Orang dulu sebut. Orang-orang dia tak mahu nama tak canggih. Kan? Nama tu dia orang lah nama boleh-boleh zaman lah dia kan. Sebab kenangan memang sunnah. Jadi Anas bin Malik ni, dia sahabat Nabi. Malik ni, dia golongan tabi'in. Kan? Dia bukan suka sahabat tabi'in. Iaitu 120 tahun lepas dia. Orang dulu panjang umur, orang dulu. Dan kata setengah ulama, maka Nabi SAW itu daripada waktu ba'ath, apa dia? Bangkit. Dan cakap Arab ni. Dibangkit SAW sampai akhir orang mati bersahabat. Yang dikatakan setengah ulama kan, ni ada khilaf lah tentang asas tentang apa nama, tentang apa nama, tentang sahabat. Ada kata, dia Rasulullah wafat, Rasulullah nanti Rasul, sampai mati di situ. Itu ada khilaf lah. Maka kurun tabi'i lepas Rasulullah ni, sahabat ni,
170 tahun lepas 70 tahun habis generasi 120 tahun tu, 120 tahun juga ia hidup zaman tu macam tu, tu macam Imam Malik tadi kalangan tabi'in lah ya. Maka lepas tu apa? Kurun tabi'at tabi'in 227 tahun di pengiring kurungan tu ada orang panggil golongan salaf. Golongan salaf, salafiyah tu 300 tahun tu dia agak sebaik-baik kurang. Ada banyak dia cerita tentang baik zaman tu lah. Nama sahabat itu orang berhimpun dengan Nabi kita SAW dan tersebut makna sahabat. Sahabat-sahabat hebat. Teman setia. Sebab tu kita sama-sama nak ke agama, sama-sama juang Islam ni. Jangan sebut kawan. Ni sahabat kita daripada Parit ni. Ni sahabat kita daripada Ipoh. Sahabat ni apa? Yang apa nama? Yang siapa orang kata sahabat ni teman setia kita yang sama-sama nak ke agama. Sebab tu saya kata, orang kafir kita boleh buat kawan, tapi tak boleh buat sahabat. Kawan boleh lah. Nak buat sahabat, nak ajak dia tidur rumah tengah malam, nak makan tengah rumah tu bukan dia lah. Saya kata, dia macam kenuri rumah tu boleh lah. Nak tunjukkan akhlak kita yang baik. Tapi nak rapat macam sahabat tak boleh. Kan? Rapat sahabat ni, dia orang teman setia kita, sahabat-sahabat. Terasa ukhuwah saya pergi Kedah. Kan? Sebab tak kenal saya. Saya dah baca khutbah di semua tempat. Singgah berharakah, buah keluar, buah ambil. Dan tak ada baca lagi, saya ambil kalangan kakak, buah ambil. Tak ada baca lagi. Turun kedai kopi tu, saya baca harakah. Dia pun tak kenal saya. Tak kenal. Baca apa? Tahu-tahu nak bayar. Nuh ada orang bayar dah. Pasal apa? Dia kata, pasal dia tengok Pak Haji baca rakah ke maknya Pak Haji dah orang pas ke mak. Padahal saya bukan kenal dia pun. Terasa ukhuwah kita tu, ukhuwah. Terasa macam ada sahabat kita di Peripuh lama dah. Dia keluarga nak pergi kalah Langkawi tu. Sampai terbaluk jagui belah jerlun tu. Itu kawasan kubur kuat pas. Kereta dia besar. Dia buat keluar payung pas tu, payung pas, apa nak? Payung apa lagi, pakat berhenti tokak, berhenti kereta kerja. Ketua cawangan kampung tu, memang pergi rumah saya. Maka saya bawa anak-anak pergi rumah saya, pakai nasi. Tak apalah, pomen ni kami cari pun. Saya kena cari pomen ni, Pak Ustaz. Itu kata, pada saya pun kena ada Pak Ustaz. Tapi gemak dia tengok lama payung pas gemak dia, orang pas gemak dia. Pakat tu lho, pergi makan nasi. Sampai depan dia cari pomen semua, saya sediak suik duit tau dekat. Itu kata berkat ukhuwah kita kan. Ukhuwah kita kerana jamaah Islam. Itu kita kena terasa itu, sama itu juga. Sebab tu kalau boleh tu sebut kawan-kawan nampak cina dia apa kawan juga. Ini sahabat kita daripada Parit, sahabat kita yang penting kan. Dia dapat. Baik, kemudian lagi maka kurun tabi itu 220 dan nama sahabat itu orang berhimpun dengan Nabi kita SAW dia sebut mana sahabat dan makna nama kurun tabi itu orang yang berhimpun dengan sahabat sampai akhir orang yang mati mereka itu dipanggil kurun tabi itu orang yang bersama sahabat sampai mereka mati lingkungan sebab orang dulu banyak umur ada 120 atau 80 tetap tahu lingkungan dia kira lepas pokok kesimpulan dia kata golongan salah-salah tu dia lingkungan 300 tahun dah waswah wapak 300 tahun golongan salah yang dianggap terbaik kelebihan dengan khalaf kemudian ni ya. Maka kurun yang pertama tu lebih baik daripada kurun yang kedua zaman tabi'in lebih baik daripada zaman tabi'in ialah zaman mereka zaman ulama kita lah tak sabar nak macam ulama berpayah dah lah. Waliullah tak ada langsung dah. Tok Khamat tak jumpa dah lah kita lah ni. Dulu Perak kita ada lah. Wah Tuan Dok Tuan Intan. Tuan Denan yang kita dengar ke Tok Khamat. Ada belah lumut dia pakai kata dia panggil Haji Derai. Tak derai apa naik bersikal. Orang naik bersikal nak jemaat. Orang tua tu nak buat payung jalan. Tuan naik bersikal teman ni. Tak apa moh lah dulu. Awak. Kemudian lah. Elok lah. Tahu-tahu tengok orang tua tu semayang masjid. Masa bila orang tua ni sampai? Tadi aku ajak dia bersihkan. Tu panggil Haji Derai. Tak ada dah pertama. Makam tu dah tak ada dah. Itu
tu kita kan, tu kalau wali dulu ni kalau dengan sahabat-sahabat, dengan ulama besar, dengan apa tu dia panggil makin jauh. Kita makin ceroy, makin jaya. Kan depan kita dengan Nabi makin jauh lah. Allah. Itulah kita orang kata kita pegang sebab suah kata dah hadir dia. Man tamassaka bi sunnati anda basa di ummati padu syahid palahu mi'atu syahid. Siapa-siapa berpegang dengan sunnahku, dengan ajaran kesaksian rosak umat aku ni, dia dapat pala macam 100 orang mati syahid. Ke zaman yang pitnah-pitnah yang dia sebab kita nak berislam ke pala besar. Baik. Maka kurun tiga besar anda bertambah ni. Ikut kedudukan tempat lah. Ikut bertambah kita lah. Bertambah kita makin tinggi. Kelima, keenam, ketujuh, kelapan lagi jauh. Kita makin jauh lah kan. Dan kata setengah ulama, maka kurun itu keliling sampai hari kiamat. Ada kata kurun tu sampai kiamat. Kan kita lah abad. Sebenarnya orang panggil abad 21. Kalau Allah kata dalam kalau bani abad ke hijrah, abad apa? Abad 15 hijrah. Tempoh 100 tahun ni pasal 15. Mana kita dah kat 1,500 tahun dah dengan Rasulullah kan? Baik. Wallahu a'lam. Wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum bil fadli kal khilafah. Yalihum qawmun kiramun bararah addatum situ tamamul asrah pa'alul bad pa'alul pa'alul badrin azimi sya'ni pa'alul uhud pa'alul uhud bay'at ridwan wasabiquna fadluhum nasa'uri hadha wa bid ta'yinihim qad ikhtalif. Yakni baik sahabat itu segala khalifah yang baik. Dia kalau mengaji syair ni dia ada bahar ana tahu mana tahu lah. Dia bahas tu apa? Ambil umat lah. Kan orang Arab ni, dia tengok kan berkalu tu dia baik tu. Dia letak aja kan. Dia letak, dia tengok umat lah tu tinggi rendah tu, tu dia ikut rentak tu dia. Tu dia rentak ada tu kan. Kalamuna labtulumu pidukas. Dia ikut rentak tu lah. Ikut dalam sejarah lah. Dia tengok laut tu, dia tengok umat, dia buat satu alunan syair dia gitu. Baik. Yakni baik sahabat itu segala khalifah yang empat. Dan perbuatan mereka itulah martabatnya seperti khilafah pemerintahannya dia tu Bakar maka Umar Osman maka Abdullah atas Mansur Jamal ingat sebaik-baik sahabat ni apa khalifah Khulafa Ar-Rasyidin ingat saya tertarik saya pergi ceramah di Kedah di Masjid Tanduk kita tengah tengok dia buatnya program tu. Sepenuh bulan Maulud tu depa buat panggil 5 penceramah. 5 penceramah. Seorang dia malam lailah. Seorang akan bercakap tentang Nabi Muhammad SAW. Seorang akan bercakap siapa dia Abu Bakar Siddiq. Lepas tu dia akan panggil ustaz bercakap. Saya kena cerita Sayyidina Umar. Lepas tu ustaz pula Sayyidina Osman pula. Ustaz seorang lain pula Sayyidina Ali. Sebab betul juga kita tak kenal sahabat ni. Kan Rasulullah kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Naklah kamu ikut sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman. Kita duk kenal Nabi Muhammad tapi sahabat kita tak kenal. Betul juga bagus ke dia apa buat kita bagus. Tahu. Sebab malam kemarin ceramah di kulit belakang. Sahabat Nabi, 4 orang sahabat ni Allah bagi watak berbeza. Abu Bakar ni dia sederhana. Sayyidina Umar pula garang yang amat. Mari Sayyidina Osman lembut pula dah. Mari Sayyidina Ali sederhana balik. Apa hikmah? Ada hikmah. Begitu juga ulama-ulama pendakwah ni kena ada yang sederhana, ada yang cengeng garang, ada juga yang lembut. Dia kena ada. Tidak lari orang. Cengeng belakang orang bakal lari. Lembut belakang orang bakal tak tahu pula dah. Dia kena imbang antara dia. Sayyidina Umar ni garang yang amat. Dia tahu penampak dengan pancung. Cengih dia.
Orang perempuan tengok saudara mak nak mai ya, pakai pembetul tudung. Dia tengok hampa nak rampak rambut, dia ambil kotak, katok dengan tongkat dia tu. Waktu saudara mak ni garam. Cengih dia. Sampai iblis pun takut kat dia. Pada iblis masuk dalam badan. Ini saudara mak ni. Oh, cengih. Tapi kena ada watak cengih tu. Saya kata ustaz-ustaz, tutup guru ni, dia kena ada cengih lembut, kena ada. Saya ingat saya kaji sebut. Arwah Pak Wi Janggut Merah. Ini Cik Wi. Oh, Sungai Batu tahulah. Ini Pak Wi Janggut Merah. Saya pun ingat tak ingat lah. Dia mati tahun 68. Sama saya dia 4. Jadi bawa-bawa pergi tengok. Dia mati di sini betul 8 ni. Dia bini 4. Dia bini 4. Dia orang dulu mengajak merata dia bagi kati ada di Sungai Batu lah ramai. Dia tak ada kata, tapi anak cucu dia Masya Allah semua bijak-bijak. Baik mengaji akademik, mengaji agama semua bijak. Berkat. Zuriat dia tu mengambil bijak. Saya dengar cerita lah. Cengih. Dia mengajak model dia 3. Syaitan, kapiak, neraka. Tu model dia. Kan boleh lah. Lepas tu kalau tengok dia orang tari, tengok dia tak lalu depan. Kalau tengok dia lalu, dia tak lalu depan dia. Main zohar ni. Tak pergi tuan. Mayang, nak masuk neraka. Dia cakap tu. Oh, cengih ya Ahmad. Lepas tu dia mengajak di Masjid Kuala. Dia berdua ni. Ha? Dulu ada syarikat kerjasama duk kenakan riba 4%. Itu riba lah. Dia marah. Hang untuk mulu. Ini orang Kedah. Saya keturunan Kedah. Hang untuk mulu. Hang masuk syarikat kerjasama tak? Tak masuk pakawan lembaga pengarah. Masuk tuan. Hang nak masuk neraka ke? Depan-depan orang dia bukan kira siapa tu. Penampak-penampak orang tua dia kan. Oh cengih ya Ahmad. Dia berajak di Mariah, Surah Mariah, Kuala Kangsar bawah. Di Siah. Istana-istana bawah lah. Ustaz Deris takut. Awak ampanya ampan nak raja tak masuk neraka. Itulah model dia. Syaitan kepiak neraka dia. Cengih. Itulah kesan yang tu. Dulu masyur sangat jemuan Kuala Kangsar tu. Apa pasal dia? Tengah dah orang Allah tahu. Kuala Kangsar. Jemuan ni. Tempat jamu syaitan asal cerita tu. Dia sebelum titi karai sebuah anak ada sebelah ni bawah sama ngajak lama dia lah dulu ni ceritakan Kuala Kangsar kan dulu kan Sungai Perak kerap banjir masa Pancedruh mana ada Pancedruh ada tahun 32 banjir kerap yang banjir teruk je yang tu dia pun lepaskan Pancedruh lah yang tak banjir tu sebab ada 5-6 pang di atas nenderingnya temengohnya banjir semua ada pang tu yang tak banjir. Orang biasa orang dulu percaya pada kerapat-kerapat. Jamu ada Tok Bawang upacara tahunan. Tok Walin tegur, Tok Guru Walin tegur. Jangan dibuat, yuk. Syirik jangan dibuat. Tak masuk syurga, yuk. Tuan tak terima amalan kita, yuk. Biasalah Tok Walin tak pakai repa. Pak, we ni jenis. Siapa lagi syaitan ke? Hampa nak masuk neraka. Lepas kerja macam ni. Pak, we ni. Masin mulut dia hilang tu. Tu dulu belah menora, belah kumbaya, belah. Belah kami tujuh belah tu sepanjang Sungai Perak tu dulu syirik-syirik cukup banyak tu kira belum perang Jepun mulut dia masih tu alhamdulillah hilang tu kena ada watak cengih garang kena ada tak boleh semua itu orang lari dia kena ada imat ibu kan dia kena ada watak-watak macam tu kan cengih dia watak siapa baru ingat tak dia ilmu dunia apa hebat aku bini 4 hampa jangan ikut aku masuk neraka. Pada hampa tak boleh hadir lah. Sebab dia mati bukan 80 lebih lah. Dia mata dia cemas sebelah. Janggut merah sebab dia berhinai. Tu panggil ajak Pak Wijung merah tu. Dia berhinai masa tu tutup tu jarang ada janggut satu. Dia boleh berhinai. Dia pernah tangkap dia. Dia komedi pergi tangkap dia. Dia pibuh dalam Tok Sungai Perak lah. Bulan guni dah memang tu. Kuduk, makin angkat makin berat, makin angkat makin berat, makin angkat makin berat. Tahu-tahu buka-buka tengok ketui batu. Orang tua tu duduk tengah mandi Sungai Perak. Masa bila orang tua tu pergi mandi tak tahu. Ha, hebat. Keramat yang ada pada dia tu Allah hebat. Hebat. Ilmu dunia banyak.
Tuan Haji Mat Salman Khatib mengajar ikut style dia sebanyak tu. Dia cerah-cerah. Tuan Haji Mat Salman Khatib mengajar saya cerah-cerah. Ha, tu amalan Pak Wi tu, dia pun wajib Pak Wi pun. Wajib lah. Mana cerah-cerah. Pak Wi cerah-cerah ya dia. Tengih. Tapi kena ada, tak boleh semua lari. Tu. Dia kena ada watak macam tu. Kan? Sina Omar. Tidak. Orang hijrah Madinah, semua nyawa dia dah pergi. Eh, orang Mekah. Kalau anak mau yatim, bini mau janda, tunggu Omar. Dia lembah sana Omar nak hijrah Madinah ini juga. Dia cabar. Habak kata nak pergi hijrah. Tak apa. Takut. Maksudnya, dia cabar. Kata si Omar. Itu kita berani dia. Jadi, kita kena banyak kenyataan, kena watak dia kan. Banyaklah cerita-cerita yang menarik dia tu. Seperti Sina Osman, sahabat Nabi yang cukup lembut. Lembut ni sampai malaikat malu dekat dia. Muka macam kita ni, iblis pun tak malu. Malaikat malu Sina Osman punya watak lemah lembut dia. Sina Ali pula, Sina Ali, cerdik. Cerdik Sina Ali. Itu yang orang Syiah pegang sangat tu, hadis Nabi. Rasulullah kata, ana matal albi, aku kota ilmu. Wa Ali baba, Ali tu pintu dia. Syabat, mama dia. Banyaklah. Jadi Sayyidina Ali yang diantar cerdik Sayyidina Ali itu. Yang pernah saya sebut dulu. Orang tanya dia, mana baik ilmu dengan reta? Baik daripada reta. Sebab orang ada ilmu, dia banyak kawan. Orang banyak reta, dia banyak lawan. Orang tanya, mana baik ilmu, orang tanya, baik daripada reta? Sebab orang ada ilmu. Ilmu dia tak, ilmu orang tak boleh curi, harta boleh curi. Orang tanya lagi mana baik ilmu orang tak baik pada harta. Sebab ilmu, aku bekor orang, dia tak susut, dia tak luak. Harta susut, dia luak. Orang tanya lagi mana baik ilmu orang tak baik daripada harta. Sebab ilmu orang tak boleh curi, harta boleh curi. Hampa tanya 1,000 soalan lagi pasal ilmu. Harta, aku jawab ilmu daripada harta kan. Itu bijak sinar. Memanglah, para sahabat kita kena hormati mereka kan. Sahabat tu baik. Kemudian kita bulan depan sambung, maka kemudian mereka itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولباقي المسلمات ربنا عليك التوكل وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة تقبل الله منكم